video kali ini aku persembahkan untuk teman-teman yang baru mulai merajut atau belajar merajut. Untuk memulai sebuah proyek rajutan, kita bisa menggunakan awalan dengan magic ring atau fleksibel. Selain itu juga bisa menggunakan awalan chain atau rantai. Untuk yang pertama, kita akan belajar membuat awalan dengan chain atau rantai. Untuk membuat chain, pertama kita akan membuat slip knot. Ada beberapa cara untuk kita membuat slip knot. Oke. Pertama, kita buat lingkaran seperti ini. Lalu hakpennya kita masukkan dari bawah. Ini kita kait. Lalu kita masukkan ke sini, kita tarik. Setelah itu benangnya kita paskan dengan jarumnya. Seperti ini. Ini namanya slip knot. Setelah ini, baru kita mulai membuat chain atau rantai sesuai yang kita butuhkan. Seperti ini. Dan selanjutnya. Oke, sekarang cara yang kedua. Jadi hanya seperti ini. Lalu ini dimasukkan ke sini. Tali begini, akhirnya kita masukkan. Dan kita bisa mulai membuat rantai atau chain. Seperti ini. Cara yang ketiga, jika kalian sudah terbiasa untuk merajut, caranya hanya seperti ini, kita putar hakpen. Seperti ini. Lalu buat chain. Nah, seperti itu aja teman-teman. Oke. Selanjutnya, kita akan membuat magic ring atau fleksibel. Untuk membuat magic ring, pertama, cara yang pertama ini seperti ini. Kalau kita membuat chain, itu masuk dari bawah. Sekarang kita masuk dari atas. Lalu kita kait seperti ini. Lalu buat satu chain. Nah, setelah ini kita akan mengisi lubang besar ini dengan single crochet yang kita butuhkan ataupun dengan double crochet. Ini kita buat single crochet. Kita bisa mulainya dengan 6 ataupun 8. Nah, di sini. Fungsi dari magic ring atau fleksibel ini jadi untuk membuat awal project menjadi kencang seperti ini. Cara yang pertama. Cara yang kedua, ini kita buat silang di sini. Oke. Lalu masukkan hakpennya. Kita tarik seperti ini, kita putar. Buat satu chain. Itu kita lepas, baru kita lanjutkan dengan membuat single crochet. Oke, seperti ini ya. Oke, cara yang selanjutnya tinggal kita putar seperti ini, kita lepas. Nah, seperti ini. Itu adalah cara untuk membuat magic ring atau fleksibel.
semoga bermanfaat ya teman-teman. Tetap semangat berkarya, jangan lupa bahagia. Ingat ya, merajut itu mudah dan menyenangkan.